Sawise lewat macam-macam pertimbangan termasuk tambah dure angka kasus corona ning Kota Semarang, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi negesno kanggo merpanjang pembatasan kegiatan masyarakat. Aturan PKM jilid 5 iku isih padha karo PKM jilid 4 sing wis rampung tanggal 5 Juli wingi. Durung ana pelonggaran meneh kaya kegiatan berkumpul sing dibatasi maksimal 50 wong lan uga SOP kesehatan uga kudu diterapno karo ketat pas nglakukno kegiatan kumpul. Hendi uga nyayangno isih akeh masyarakat sing nglanggar PKM, semisal kegiatan usaha maksimal nganti jam 10 wengi, ternyata isih akeh dilanggar. Ning samping iku, penerapan SOP kesehatan uga durung akeh disadari masyarakat. Kanggo iku, ning jero PKM jilid 5 iki, patroli bakal terus digencarno, lan yen angka kasus corona tambah ora terbendung, bakal ana kemungkinan PKM bakal diperketat meneh. COVID hari ini sudah tembus angka 700, tepatnya 718. Kemudian yang sembuh 934 dan angka kematian 135. Nah, ini tentu saja mendorong kita untuk tetap waspada, memperhatikan hal-hal yang kaitannya sama penyebaran COVID dan juga mewaspadai, termasuk upaya-upaya strategis yang harus dilakukan untuk memutus mata rantai COVID-19 di Kota Semarang. Nah, salah satunya kami memutuskan bahwa PKM itu atau peraturan wali kota pembatasan kegiatan masyarakat harus diteruskan. Karena sebagai payung hukum untuk kegiatan patroli yang melibatkan TNI, Polri, dan juga kawan-kawan dari Pemkot. Dengan demikian, perpanjangan perwal berikutnya ini tanpa periode, khususnya kalau ada hal-hal yang dirasa kemudian sangat mendesak untuk kita menyelesaikan PKM, karena misalnya angkanya menurun, itu bisa saja PKM PKM-nya di-delete atau nggak perlu ada PKM lagi. Tapi sebaliknya, kalau ternyata angkanya naik terus, maka mungkin PKM ini akan ditambahi beberapa pasal yang menuntut pengetatan-pengetatan di dalam kegiatan masyarakat. Angka positif COVID-19 ning Kota Semarang nganti Senin awan kecatet ana 738 wong, ninggal dunia 199 wong, lan kanggo sing mari nyapai 803 wong. Heri Riana, Simpang 5 TV.